Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Dan semoga hari ini kalian baik-baik aja. Balik lagi di channel aku, Rizky Moi. Dan terima kasih banget ya yang udah subscribe aku, yang udah request. Insya Allah nanti aku bakalan turutin requestnya kalian kalau produknya sudah ada di sini lengkap. Oke. Jadi kali ini aku mau bikin konten merekomendasikan parfum yang beraroma vanilla. Jadi vanilla itu bau-bauan yang wangi kue gitu kan ya, bau-bauan yang wangi kue ya, vanilla gitu kan ya. Jadi aku punya di sini, punya berapa ini, 1, 2, 3, punya 5 produk rekomendasi buat kalian, tergantung kalian nanti cocoknya atau sesuai budget kalian gitu kan. Jadi aku mau langsung review dari harganya yang terendah ke harganya yang paling tinggi. Oke, kita langsung aja ke videonya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video kalian bisa like, kalau nggak suka ya bisa dislike, dan bisa share ke teman-teman kalian yang butuh informasi ini. Oke, kita langsung aja ke videonya. Cap cus. Oke, dan yang pertama aku punya dari produknya Christian Journal yang Noir. Jadi Christian Journal ini banyak banget variannya, terus kemasannya juga banyak banget gitu kan. Dan ini yang Noir ini, dia yang Homme Eau de Parfum 100 ml. Ini aku belinya Rp35.000 di Papua. Kalian bisa cek sendiri di online harganya berapa, mungkin lebih murah. Dan ini juga spray gitu kan. Jadi terus dia itu langsung aja kita ke baunya. Jadi dia itu baunya maskulin gitu kan. Jadi dia itu baunya maskulin, cenderung ke cowok ya, cenderung ke cowok karena dia warnanya hitam kan. Nah, cenderung bau-bauan ke cowok maskulin gitu. Terus dia itu ada aroma-aroma seger vanilanya campur kopi, guys. Jadi mungkin karena hitam itu kan ya. Jadi ini aku belinya Rp35.000. Terus dia cenderung ini bau-bauan vanila yang ini agak campur kopi gitu, guys. Jadi cocok banget buat kalian para cowok yang nyari apa namanya, parfum yang bau vanila, cenderung campuran vanila kayak gitu. Terus ini juga murah banget, harganya Rp35.000. Cocok banget, murah di kantong. Oke, kita langsung aja ke produk selanjutnya. Selanjutnya aku punya dari Evangeline yang Red Sakura. Ini yang Sakura series gitu kan. Jadi untuk Evangeline ini juga banyak banget variannya. Ada yang batik, ada yang kecil, ada yang bening-bening, yang tutupnya kayak kapsul gitu tapi panjang gitu kan. Dan ini 100 ml, Eau de Parfum juga. Langsung aja, ini aku belinya di Papua Rp37.500. Kalian bisa cek sendiri di online harganya berapa. Langsung aja kita bau. Wah, kalau ini dia vanila, baunya itu cenderung vanila, campuran kayak bau bunga-bungaan gitu, mungkin dari bunga sakura ya, tapi dia itu cenderung vanila yang manis banget. Bau kue, bau kue, bau-bauan vanila campur bunga-bunga, mungkin kayaknya bunga sakura ini gitu kan ya. Terus ini cocok banget kalau misalnya dipakai untuk ABG-ABG di siang hari, yang kesan itu manis, manis kue ngehits, pokoknya manis aja gitu. Cocok banget, dan ini juga awet banget, dia ketahanannya bisa sampai 4 jam loh guys. Wangi banget, ini dia nyebar banget wanginya, aku suka banget. Ini salah satu parfum aroma vanilla kesukaan aku. Oke, kita langsung aja ke produk selanjutnya. Jadi yang ketiga aku punya produknya dari kemasan share ya ini. Ini adalah Bath and Body Works. Aku beli yang kemasan share 3 ml. Kenapa aku beli kemasan share? Karena seperti yang kalian tahu aku stay di Papua dan di sini belum ada counternya. Jadi aku sebenarnya mau tahu gitu kan ya, baunya tuh kayak apa. Kalau misalnya cocok di hidung aku bakalan beli kemasan full size-nya. Karena yang seperti kalian tahu produk-produk Bath and Body Works ini harganya itu nggak murah gitu kan ya. Yang kemasan full size-nya 236 mili gitu kan ya. Dan itu adalah harganya sekitar 200 ribuan gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat di Just Tip gitu kan ya, kalau misalnya ada diskon dia bisa sekitar 160 ribuan. Dan ini aku beli yang 3 mili. Kalian bisa juga coba kayak aku gitu kan ya, misalnya produk ini mahal gitu kan ya, terus ada sebuah toko online yang jual kemasan share-nya, kalian bisa coba itu. Karena aku yakin gak semua dari kalian itu tinggal di kota besar yang ada counternya Bath and Body Works. Oke, jadi ini aku belinya, nanti aku tulis ya di sebelah sini toko online-nya apa, atau kalian bisa lihat di description box. Dan aku bakalan tempel di sini kemasan full size-nya kayak apa. Jadi ini adalah Warm and Vanilla Sugar. Langsung aja kita ciumnya. Ini agak-agak kayak glossy gitu, agak berminyak gitu teksturnya. Dan ini toko online-nya itu bagus banget, testimoninya juga, ratingnya udah tinggi banget. Jadi banyak yang udah beli, bandingin yang di store asli sama yang beli toko online ini, dia ini banyak yang bilang kalau ori, hampir semua bilang ori gitu kan. Oke, kita langsung aja cium ya ke baunya.
dan baunya itu adalah wangi vanila sedikit, ada kelapa-kelapanya dikit, terus tambah gula putih, wangi vanila ada kelapa-kelapanya dikit, tambah gula putih, wanginya itu manisnya kayak gitu, terus kalem, soft gitu kan ya. Dia bau-bauan kayak kue, agak sedikit cenderung ada kelapa-kelapanya, kue kelapa gitu. Soft, soft banget. Kalian bisa coba. Oke, kita langsung ke produk selanjutnya. Dan produk selanjutnya aku juga beli varian yang share gitu kan ya. Ini dari Victoria's Secret Body Mist gitu, fragrance mist. Ini yang vanilla lace. Oke, kita langsung aja cium ke baunya ya, vanilla lace. Jadi dia itu kemasannya 3 ml terus ada pipetnya gitu guys. Oke. Jadi ini itu kalau misalnya harganya juga sama 7.000 kan ya. Kalau misalnya di counter harganya mungkin sekitar 250-an gitu kalau Victoria's Secret, karena aku pernah beli itu kan titip teman aku. Cuman kalau misalnya kalian beruntung, kalian juga bisa dapat diskon biasanya 160.000-an sekitar itu dan 250 ml untuk kemasan full size-nya. Oke. Langsung aja ke cium baunya ya. Jadi untuk yang vanilla lace ini, dia itu baunya itu kayak vanilla murni gitu guys. Ya ada campuran-campurannya. Jadi dia itu vanilla murni tapi kalem, soft, gak nyegrak, gak langsung twing di hidung gitu, enggak. Iya, dia vanilla murni, dia kesannya itu kayak elegan, kalem gitu, tipis banget. Baunya itu bukan vanilanya tipis ya, tapi dari ketajaman baunya itu dia tipis, vanilla, kayak kalem gitu, soft gitu. Oke, kita langsung aja ke produk selanjutnya. Dan yang terakhir aku punya dari Victoria's Secret, ini yang biar vanilla, ini udah habis, udah aku share gitu kan. Bahkan ininya udah aku copot karena aku share gitu kan kemasannya. Oke, jadi ini aku beli titip teman aku di Jakarta. Dan ini aku belinya itu 200 berapa ya waktu itu, 250 ribuan gitu kan ya. Katanya sih memang ini yang varian kayak favoritnya gitu. Aku langsung beli 3 waktu itu kan, bisa cek gitu kan. Terus vanilla, vanilla banget, dominan banget dengan gula. Jadi vanilla campur gula yang manis banget gitu kan ya. Vanilla campur gula yang manis banget. Kalian tahu ini apa? Vanilla bubuk. Vanili, ya seperti itu, bau-bauan gula kayak gitu. Dan bedanya dengan yang vanilla lace tadi, kalau vanilla lace itu dia lebih tipis daripada yang bare vanilla ini. Dan ini harganya juga sama, pokoknya sekitar 250.000. Kalau misalnya kalian beruntung, kalian dapat 160.000-an gitu di Just Tip, banyak banget. Oke. Oke, dan sekian video rekomendasi parfum aroma vanilla. Kalian bisa beli gitu kan sesuai budget kalian, sesuai dengan apa yang aku rekomendasikan dan aku review tadi gitu kan. Semoga membantu buat kalian yang cari-cari parfum aroma manis, gula, vanilla, kue. Nah, ini semuanya aku rekomendasikan buat kalian. Jika kalian suka, kalian bisa like, dan kalau nggak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe dan share video aku ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian wangi selalu. Bye.